Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Box Gaming. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Apakah sehat-sehat saja adik-adikku semuanya, yang terganteng, termacu, yang tercantik pokoknya ya kan. Aku doakan kalian mulai rezeki, panjang umur dan sehat selalu adik-adik ya. Kita gas kenar ini, kita menggunakan hero Chlin melawan Mia adik-adik. Kita menggunakan map baru adik, kece banget gitu. Cuman kita sayangnya masih pakai kualitas grafik yang rendah deh. Yang kita coba sini cicil aja terus Mianya, kita cicil. Oke, untuk build pertama untuk sepatunya kalian pilih dulu warrior boots dulu ya deh, karena kita melawan banyak physical attack yang di sini. Terus untuk build pertama, sabar, aduh kita mati adik-adik, dia mati juga. Oke, untuk build pertamanya kita langsung gaskan beli Endless Battle dulu adik ya. Aduh sama-sama mati, tapi nggak apa-apa ya, kita ulangi dulu. Karena Mia ini top speednya tinggi banget tuh di awal-awal adik ya, karena kita belum punya damage juga ya kan. Untung banget tadi si Mia juga mati gitu. Kalau nggak mati tadi udah mulai kaya dia adik, karena udah bisa beli udah bisa dapat minion banyak ya kan, karena kita mati. Nah kita cicil kembali di sini, kita coba lagi nantangin si Mia. Tapi sabar dulu adik, coba lihat tuh top speednya Mia itu luar biasa banget, apalagi dia pakai emblemnya MM gitu adik ya. Cicil saja, sabar. Untuk emblemnya aku di sini pakai killing spree ya adik ya, assassin talentnya S. Aduh sabar, cicil saja, cicil lagi, santuy, sabar, minionnya jangan sampai ketinggalan. Oke, nice. Tapi tadi itu sayang banget kita nggak dapat last hitnya untuk minionnya adik ya. Diusahain kita dapat last hitnya untuk minionnya adik. Santuy. Ini masih ada Mia di sini. Kita coba pancing Mianya. Ada high loss. Dimana dia? Oh, dia menghilang. Tembak bisa mati di sini. Mati mengenaskan di situ ada Bu Mia adik ya. Kita melawan pascol sini, Mianya si pascol adik. Santuy, kita ambil gelombang biar kita kaya gitu ya kan. Oke, ambil lagi minionnya, tinggal satu. Mianya udah ketinggalan minion adik. Tuy, ini lawannya pada ngilang, nggak tahu kemana adik. Kita harus hati-hati kalau di map lawannya udah pada ngilang, kita harus hati-hati posisinya, santai. Ini MM ini core mereka sama tanknya udah nggak kelihatan adik-adik. Oke, kita harus santai, kita bisa geng lagi si Mia nih. Dimana kami ya, WD udah kabur lagi adik. Kita kena bantu tiga orang sini, enak banget ya kan. Push aja masuk kita ke dalam. Aduh, hati-hati, ada Tigreal. Oh, Tigreal-nya oleng sini. Untung saja Tigreal-nya oleng, tidak dapat mengulti kita. Santai, ini Granger bisa mati sih. Mati satu, double kill. Mia aja masih ada, kita bisa triple kill di sini. Apakah triple kill itu ulti? Triple kill udah auto kaya nih adik. Ini kalau kayak gini item kita Endless Battle udah mulai cepet jadi adik ya, karena kita udah di awal-awal udah dapat 5 kill kita adik. Oke, ambil lagi. Endless Battle kita udah jadi, langsung aja kita bikin build kedua kita Berserker Fury biar damage critical kita nambah di sini adik ya, biar makin pedih dan nampol di sini. Cicil saja tuh Endless Battle udah jadi tuh, boom kayak gitu, ada pedih banget asli. Bisa-bisanya hero Chlin-nya itu dilepas adik ya, nggak mau dipakai sama musuh gitu, padahal masih OP banget loh. Kalau di nerf pun masih ini, masih enak dipakai gitu. Aduh, mana nih musuhnya? Oh, musuhnya di bawah. Kita ambil turret dulu, cicil aja. Waduh, Mianya nantang. Mianya nantang, tembak sekali. Unstoppable dari Chlin adik-adik. Santuy, kita dapat dua kali gelombang lagi nih. Tambah kaya dong.
push aja. Mana kita udah habis dari tadi adik ya. Santuy, santuy. Kita penasaran nanti mau lihat turtle-nya gimana bentuknya adik ya di map yang baru ini. Cantik banget. Ada Bapak Mia datang. Ada Bapak Mia datang. Santai, kita cicil-cicil, kita bantu turtle Ayub. Widih, turtle-nya bentuknya udah kayak gini adik. Ini apa nih adik? Kura-kura ninja ya? Apa nih? Iya, kura-kura ya kan? Oke, santuy. Kita belum bisa paksa karena core kita retry-nya cooldown adik. Santuy, santuy. Ini habis ini baru kita turtle. Oke, udah dibantu sama teman-teman, kita turtle dulu. Ayo. Baru kita bantu war di sini. Alamak, astaga. Aduh Tuhan. Kena dua kali stun loh dari Tigreal, satu lagi kena skill duanya dari Mia adik. Aduh, sabar. Kita dapat turtle sih memang. Cuman itu tadi kalau nggak kena stun, cuman stunnya sekarang itu kita masih bisa selamat karena kita masih ada flicker adik ya. Sabar. Aduh, Mianya langsung ngepush loh. Kan top speed Mia ini memang untuk ngepush itu luar biasa adik ya. Apalagi kalau dari game tuh makin sakit si Mia ini adik. Kalian tahu aja Mia pas top global itu ya kan. Oh ini kayak gini juga di TP-nya adik. Aduh, sabar. Kita harus tunjukkan bahwasanya Chilean itu masih OP, cakep gitu. Masih layak banget digunakan untuk ambil first pick pun, ambil Chilean pun gak masalah gitu. Karena memang masih OP gitu ya kan. Waduh Mia di sini, waduh sabar dulu Baker. Mau nantangin Berserker Fury kita udah jadi. Langsung kita bikin build ketika kita Thunder Bell adik ya. Mau nantangin si Mia di sini, nantangin. Kalau top speed di awal dia memang sakit adik-adik. Tapi karena kita udah jadi situ, nggak terlalu nafsu kayak gitu. Satu lagi nih, bisa mati, sabar. Ayo masuk jar, masuk jar. Nice banget. Sorry banget lah jar di sampah killnya ya kan. Tapi memang kondisinya itu aku nggak bisa masuk. Kalau aku masuk tadi memang nyawanya terlalu tipis tuh masuk ke dalam turret adik-adik. Sabar, kita push dulu di sini, santuy. Oke, dapat turretnya jebol di sini. Ini kalau Thunder Bell kita udah jadi, itu udah enak banget kalau warnya dari ya, udah keras gitu, udah keras, terus sakit juga ya kan. Cuman kita paling menghindarkan dari Cyclopsnya aja dari ya, karena kita nggak pakai defense magi ya dari ya. Kita santai dulu, santuy. Kita cicil, cantik banget lordnya sleep. Apalagi kalau pakai kualitas HD ini yang tinggi kayak mana ya gitu ya, pasti cantik banget sih. Cuma nggak bisa HP ku adik panas gitu ngeframe. Jadi kalau untuk RAM yang cuman ampas kayak gitu ya udahlah, kita pakai rendah aja adik ya, nggak apa-apa. Jangan memasukkan keadaan daripada kita main yang ngelag panas HP gitu kan. Kita pakai aja yang apa yang adanya adik-adik ya. Yang penting kita mainnya itu nggak beban, kita mainnya masih bisa menang gitu. Oke, untung saja aku sampahin. Hampir saja aku sampahin buffnya ya, buffnya si Roger. Oke, untuk adik-adik semua jangan lupa ya, kalian dukung terus channelku ini. Kalian subscribe, kalian komen, kalian like gitu ya kan. Channel yang sederhana ini adik-adik ya, kalian dukung terus. Tembak sini, nice. Ini kill nih, mati nih. Satu dapat, cyclone-nya juga mati nih. Kita kada flicker pula nih. Mati dah, bagaimana Mia. Mianya langsung kabur adik-adik, kena mental langsung kabur dia. Aduh. Oke, tembak lagi. Oke, nice banget. Jadi kalau untuk main Chilean itu sabar, tenang adik-adik ya, jangan mukil banget gitu. Lihat posisi kalau untuk warnya gimana gitu. Santuy, kita ambil turretnya di sini karena lotnya di mid ya, kita langsung bersihin aja. Oh, ada Mia di sini. Apakah dia? Waduh, mak, ada Tigreal flicker nggak ada ya Allah. Astaga.
Aduh, matilah kita. Emang niat banget loh mereka mau ngekill aku, ya kan? Padahal kita mau kill dininya, rupanya datang juga Tegral situ, ya ampun. Sabar, enggak apa-apa. Kita bisa end kan ini, Adik. Oke, nice. Oh, mati tuh. Oke, nice banget. Terus ini supportnya pakai supportnya Florina, Adik. Ya, tanknya kita pakai Hylos. Jadi enak juga ya, Adik. Ya, Hylos sama Florin tuh dikomboin enak juga sih. Kalau Florin ulti gitu nyawa kita juga tambah lagi gitu ya kan. Ditambah sama efek healersnya ini untuk musuhnya bisa tambah slow larinya susah. Nah, kita dari belakang aja nameng menghit musuh kan enak kayak gini ya, Adik. Itu ini ada minyaknya. Sabar lagi, kita jangan sampai keulang kedua kali ya, Adik. Nanti kejepit lagi sama Tigrealnya. Sabar dulu posisinya. Kalau kayak gini santai, kita farming aja. Apakah kita bisa end di sini atau gimana ya? Mana Mia? Oh, ini yang ada aja kita cari. Waduh, rubinya. Yang ada aja mati. Flicker aja. Mati satu. Sabar, mundur dulu, kita tinggalkan Xbox di sini ya, Dedek. Apakah dia masih bisa hidup? Kita bantu dari sini. Kill sekali lagi. Aduh mak gak mati, astaga. Ini kalau kita pakai POD udah auto meninggal dari gereja, Adik-adik ya. Oke, kita end. Bisa kak end di sini? Bisa. Oke, kita akhirnya mau menangkan pertandingan ini menggunakan hero chain yang berani-berani musuh melepaskan hero chain, Adik-adik ya, padahal masih OP. Jadi untuk kalian semua bisa kalian tiru gameplaynya, dan untuk build-nya bisa kalian tiru di sini, Adik. Oke, kita di sini dapat bonusnya MVP, Adik. Jadi terima kasih banget udah mau nonton, dan semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang, Adik ya. Support selalu, guys. Bye bye.